Kalian hanya 0,7% penduduk Taifat yang tahu bug ini. Dan kalian bakalan jadi salah satunya. Oke, disclaimer sekali lagi, ini bug ya. Tolong jangan ditiru guys. Cukup kalian tahu aja. Kalian semua sudah tahu kalau Fizzle terkenal dengan machine gunnya zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu, buat yang gak tahu machine gun Fizzle, ketika kalian nembak auto attack 2 kali, terus kalian aim cancel, tembak lagi, terus aim cancel. Tahu kan aim cancel ya? Ketika kalian keker terus dipencet lagi gitu biar balik lagi ya. Jadi nembak dua kali, itu kan dulu terkenal ya. Orang-orang nyebutnya machine gun. Kalau kalian pakai controller lebih cepat lagi. Kalau kalian pakai PC bisa lebih gila lagi. Tapi kita tidak bahas visual ya. Ini sudah masa lalu. Ada yang masa kini, yaitu Goro. Ingat, ini untuk sementara ya. Hanya bisa pakai mungkin ada di Goro saja. Yang lainnya tidak bisa, kenapa? Tidak bisa karena dia tarikan pertamanya itu nggak secepat Goro. Goro kayaknya cepat banget narik pertama gininya. Nah, bedanya dengan Fizzle, dia nembaknya satu normal attack, aim cancel, satu normal attack, aim cancel. Seperti ini guys, satu normal attack, aim cancel, satu normal attack, aim cancel, satu normal, terus aja gini guys. Apakah ini emang bisa cepat guys? Nggak bisa. Kalau normal ya, kalau kita main normal, kayak gini guys. Apakah bisa lebih cepat dari ini? Bisa. Yaitu dengan menggunakan controller bisa cetut bisa lebih cepat itu guys. Tapi tahukah kalian, kalau di HP saya nggak tahu ya, belum tes drive ya. Tapi tahukah kalian ada yang lebih cepat lagi dari controller? Mau tahu nggak? Iya, di mana lagi kalau bukan di PC. Goro kalian bisa seperti ini. Hop. Guys ya, bisa ya. Sekali lagi ini bug, saya yakin bakalan di fix ya. Jadi ingat, oke, kita bakalan tes drive. Tes drive bagaimana? Nih, saya kasih lihat dulu ya. Startnya dulu ya. Nampak 157. Senjatanya pakai ras. Artifaknya pakai Shimenawa aja, nggak punya yang lain. Konstelasi saya C4 guys ya. Dan talenta inget ya guys ya, normal attack-nya 1 ya. Normal attack-nya 1 ya. Jadi kita damage-nya nggak dari dia ntar. Kita main Dendro ya, karena kita lagi di Sumeru nih. Masa yang nggak main Dendro? Dan juga bisa main Aggravate ya. Jadi Goro hanya membantu Fizzle kita yang C6 yang nembak-nembak. Nah setidaknya bisa membantu lah ya. Pasukan elit deh, Ruindrake, let's go. Ini ya, namanya juga bug ya guys ya. Aduh, gak kena lagi si Kampretos guys. Itu harus kena dulu Aggravate-nya. Kalau enggak rugi bandar nih. Bentar. Aggravate-nya gak kena, gak rugi bandar nih. Ayo. Nih. Oke guys, siap. Oke, go. Hop. Apa itu guys? Apa itu? Aduh, inget ya, ini normal attack-nya level 1 ya. Iya. Tapi karena kebantu sama Fizzle dan juga Dendro. Jadi parah sekali lagi nih korbannya. Mana kamu sini? Tapi ingat ketika kalian menggunakan ini, kalian harus ada shielder ya. Siapapun itu, kalau enggak kalian bakalan kepukul ke shielder. Oh, yes, lagi bang. Go! Aduh, nah oke, okay. Sekarang pertanyaannya, kira-kira lawan para Amos bisa nggak ya? Saya udah coba beberapa, ada beberapa yang tidak bisa, yang udah pasti yang resisten kayak elektrogismen nggak bisa ya, soalnya kita mainnya ada divisal ya. Tapi kalau Jetbloom, mari kita coba seberapa lama kita bisa kalahkan dia. Menurut saya sih ini bug paling gila guys ya, parah banget. Ayo sini bang. Oke, jangan lupa dilindungi dulu pakai shield supaya kita bisa stay di ground gitu terus. Salah. Go. Ingat, kalau pisaunya habis, kalian itu dulu ya, siapin dulu. Tuh pisaunya udah nggak ada nih. Nah, kalau sudah tidak ada, pastikan ada ya. Kalau enggak, kalian bakal repot ya. Jangan lupa kasih terus. Iya. Oh my God. Aduh, Tignari menangis melihat ini. Oke, okay. Itu untuk bos-bosnya. Aduh, kasihan banget aslinya guys. Favorit kalian, Magu Kenki. Mari kita coba. Kenapa tidak guys ya? Ingat, chill dulu. Supaya kita bisa stay di ground terus ya, ingat ya. Ayo bang, oke, selebel. Oke, here we go. Gak harus elemental skill ya. Lihat. Iya, yeah! Marah dia guys, marah dia. Anda tidak terima saya melakukan ini kan? Jangan lupa guys, misalnya kalau nggak ada bisa nih, dikit-dikit darahnya ya, dikit-dikit ya.
Iya, gak apa-apa. Oke, biarkan dia mundur. Mana sih kabretto? Sini kamu. Buset. Oke, mumpung di sini guys, mumpung di sini kesempatan. Pinter dia guys. Bisa saya nggak mau nembak ya, kurang ajar bisa. Anda tidak sesuai dengan prinsip kita berdua. Ini dalam pistol doang tanpa dendro deh. Tanpa dendro ya. Ah, nah, itu pentingnya shield guys. Kalau enggak dia bakalan mental-mental terus nggak shield gitu ya. Tuh, kalau pakai dendro lebih enak ya. Ya, umur. aduh. Are you ready? Oke, okay, kita pakai ini ya, pakai dendro ya. Sini kamu. Aha. Oke, okay, elemental skill. Go. Sini bang, jangan jauh-jauh bang. Yeehoo! Kita sambil liatin pistolnya guys. Ingat, pistol di sini penting banget ya. Dar. Ini bang, lagi bang, saya kasih lagi bang. Oke. Iya, lanjut lagi guys, terus aja bang. Aduh sampai gak kelihatan. Apa itu guys? Mesin gun macam apa ini? Bang, apa ini? Gila ini. Gak obat. Kalau gitu, World Boss juga bisa dong ya. Mari kita coba. Mari kita hajar dia guys ya. Yuk. Apakah bisa melawan Andreas? Saya penasaran. Tolok dulu. Let's go. Waduh. Ahu. Putar bang. Mari kita sikat. Oh, ada. Siap. Yes. War, gimana guys? Satu lagi lah ya. Babang Childe bisa dilawan atau tidak nih? Tuh, Babang Childe guys, kita lihat lah. Dia bakal jadi tumbal terakhir nih. Tumbal anda. Yes. Lihat guys. Ayo terus. Ayo terus. Masih ada guys, masih ada. Ah, pistolnya habis. Kelihatan kalau pistolnya habis. Udah guys ya, jadi pelan gitu. Ini ya. Oh, enggak perlu pistol. Bisa kita simpan buat yang di terakhir deh. Apa-apaan itu Bambang? Oke, kita keluarin semua jurus nih guys. Oke, mari kita jurus das. Bambang Cinta, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Yuk. Oke, sekali lagi itu dia Goro yang sudah meledak-meledak, udah menggila banget. Sekali lagi ini mungkin bug guys ya, nggak usah ditiru. Cukup 0,7% penduduk Teyvat yang tahu dan juga Anda yang nonton video ini. Untuk yang terakhir kalinya ini statnya guys ya, yang tadi ya 64157. Senjatanya kita pakai Ras, artifact-nya Simenawa. Konstelasi C4, talentanya 1. Bisa ini 1 loh guys, 1 ya. Untuk divisal aja pakai Stringless, Thundering Fury. Tapi ini harus C6 guys ya, supaya dia ngikutin nemboknya si Goro, si machine gun ya. Kalau kalian punya build-build yang aneh lagi atau tips-tips, silahkan komen aja di bawah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.